kelinci. Tuh, tuh. Ah, itu dia, itu dia, itu dia. Itu kelincinya. Tuh, tuh. Pas lagi kejadian ini kan, ini robo depannya. Si rumah udah goyang-goyang. Makanya saya bilang ke dia, semua keluar, takut ini. Rumahnya udah goyang. Ternyata, Kang Denny masih di dalam. Kameramen kita masih di dalam karena dia ngesutin dari point of view kayak kita. Oke, dicek dulu aja. Nanti kalau itu nanti kita coba lihat dulu, Kang Denny seperti apa. Iya. Ini juga hujannya udah kita tunggu dulu aja. Kamera off dulu aja deh. Nah, kita lihat lagi. Ayo, kita lihat lagi. Ayo, Pak. Kita lihat Kang Denny-nya yuk. Lari lagi, beli sepeda tiga buat Junaidi, buat anak saya yang perempuan, buat satu lagi buat keponakan. Ayo, Tun! Ayo, Pak! Ini! Tun! Masuknya laut mana? Sini aja deh! Berapa pasnya? Sama yang ini nih. Yang mana? Buat adek. Buat adek. Bisa dulu, bisa dulu, bisa dulu. Dia belanja sepeda, sepeda gunung sama sepeda mini. Itu katanya buat adeknya satu yang sepeda mini sama buat anak yang cowoknya satu. Totalnya 2.800.000. Semoga program Uang Kaget bisa tambah panjang lagi. Bisa membantu yang orang yang lebih kurang mampu gitulah ya. Enggak ada. Iya, Bu. Bu, ini kan tinggal 1 menit. Ini uang kita tinggal 2.900.000 ya. Apalagi ya? Siapa lagi? Yang ngajarin siapa lagi? Ini bagus, ini bagus.
Ini uangnya sisa berapa? Nah, ya kita beli 3 yang benar. Ya udah, kita berapa total? Ya. Pas ya. Ya udah. Ayo. Berarti ini masih sisa 100 nih. Ya Allah, beli buku. Beli buku. Sana, sana. Beli buku apa? Kita 100 bilang beli buku. Sisa 100.000 tadi mau beli buku, sebenarnya buku apa sih? Buku tulis ya, habis bukunya. Ya Allah, tapi nggak keburu ya Bu ya, karena waktunya udah habis. Ya udah kalau gitu, sekarang kita pulang ya, kita ketemu sama Opa Jeju dan Aldi Taher. Ya. Saya sebenarnya aku nyari Aldi Taher tapi dia nggak tahu kemana. Ya udah deh, kita langsung samperin rumah Target dulu. Ini kenapa tuh? Coba. Maren, Nes, ini kenapa rumahnya? Bang Jeju. Ini kok pada roboh? Angin gede, hujan, akhirnya rumahnya roboh, Bang. Nah, Pak, jadi ada sebuah kejutan untuk Bapak ya dari MNC TV. Yuk, lihat tuh. Dek, itu rumahnya roboh loh, Dek. Hati-hati bahaya, Adek. Ya, hati-hati. Pelan-pelan. Iya, ayah. Ibu, ini rumahnya roboh, Bu. Aduh. Iya. Karena hujan. Ada. Ibu, Bapak, harusnya ini menjadi kabar baik ya, karena dari MNC TV kita ada rezeki untuk Bapak ya. Jadi Ibu tadi belanja, tadi totalnya Ibu belanjakan berapa? 15 juta rupiah! Ya, jadi saya kasih Ibu 15 juta rupiah untuk dibelanjakan. Mudah-mudahan dengan ini Bapak bisa sedikit terhibur hatinya, walaupun saya tahu sebenarnya tidak ada satupun di dunianya yang bisa menggantikan rumah ya. Namanya home sweet home. Tapi nggak apa-apa, rumah sudah roboh, kita sedikit beralih fokus kita ke barang-barang yang sudah dibelanjakan, gimana Pak ya? Oke? Okay? Walaupun pasti hatinya sedih Pak ya? Ini rumah sudah ditinggalin berapa lama? 15 tahun. 15 tahunan? Ada tempat tinggal selain ini? Paling ini, nginep di tetangga. Nginep di tetangga? Iya. Oke, kalau gitu Ayah udah belanja apa aja tadi? Banyak ya? Udah banyak banget sih Opa, tapi kan rumahnya gimana? Masukinnya gimana barang? Ya udah, kita langsung aja. Kita lihat. Mobilnya masukin ya? Ya, mobilnya masuk aja ya. Ya udah deh, kalau gitu mobil tolong masuk dulu dong barang-barangnya. Oke, kalau gitu pemirsa kita akan lihat apa saja yang sudah dibelanjakan dengan uang 15 juta rupiah. Oke, kalau begitu langsung saja. Ayah mau naik atau aku aja yang naik? Kita berdua naik. Oke, silakan Ayah dulu. Sama kamu mau naik juga nggak? Oke. Iya. Hati-hati. Aku izin naik ya, kakak-kakak. Semuanya insya Allah bermanfaat. Wah, cakep. Oke, tadi untuk Ibu saya udah mesen harus belanja hal-hal yang berguna dulu ya, yang untuk usaha. Tadi juga Ibu sempat ngomong pengen usaha apa Bu tadi? Sembako ya. Oke. Jadi nggak mau metik ubi mulu gitu ya, nggak mau manen ubi mulu karena kita nggak tahu bisa sampai kapan, bisa sampai umur berapa. Ibu sudah umur berapa? Sudah umur 40 ya, hampir